Puluhan warga RW 12 Pojok Selatan, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah yang sudah sebulan terakhir ini terdampak kekeringan, sejak Rabu pagi mengantri mendapatkan air bersih yang hendak disalurkan pemerintah Kota Cimahi melalui UPT Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Cimahi. Dari galon, ember hingga jerigen oleh puluhan warga dikumpulkan guna mendapatkan air bersih tersebut. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya suplai air dari pemerintah. Pasalnya, dari 400 kepala keluarga di wilayah tersebut, hampir semuanya terdampak kemarau panjang. Durasi penyaluran air bersih dinilai warga masih kurang. Mengingat dalam satu hari saja, per keluarga, 6 galon air bersih habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa, Pak? 1 bulan. Untuk kondisi kekeringannya kira-kira parah nggak, Pak? Ya kalau kemaraunya panjang ya, ya mungkin dampaknya semuanya. Dari warga sendiri, kalau untuk jadwal pengiriman air biasanya? Biasanya kemarin baru pengajuan itu dikasihnya seminggu 2 kali. Jadi udah. Ya ini yang kedua. Oh ini baru yang kedua. Yang kedua. Ini dari UPT. Iya, yang dari yang lain belum. Belum. Emang kondisinya air sendiri di warga seberapa, Pak? Kalau airnya untuk wilayah sini itu sebetulnya bagus airnya, cuman kalau musim kemarau itu kering di wilayah. Lagi ngantri apa, Bu? Hah? Ngantri apa? Ngantri air. Okay. Air bersih. Udah berapa lama sih Bu di sini kekeringan? Udah sebulan lebih. Sebulan lebih ya? Udah sebulan lebih. Ngambil ke bawah. Biasanya ini dipakai buat apa aja sih Bu airnya? Ya cuma untuk mandi, untuk cuci, untuk masak. Ini udah berapa kalinya Bu ada pembagian ini? Baru dua kali ya? Gimana Bu ada pembagian ini? Alhamdulillah. Mau dengar mengirang tenaga lah. Alhamdulillah. Warga terdampak kemarau ini pun berharap durasi pengiriman bisa ditambah dari seminggu sekali menjadi 2 kali dalam seminggu. Hal tersebut tentunya guna mencukupi kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.